Hey guys, berjumpa lagi bersama gue, si Voter Indra. Kita main lagi Final of Fantasy. Gue lanjutin langsung aja ya. Pas saat kemarin tuh kita dapat si X kan, baru sampai tengah-tengah di Dali ya, desa Dali. Dan chestnya belum gue buka-bukain, walaupun gue tahu. Oh, ternyata Kokobo yang bikin jalan. Ada sesuatu teater ship nggak bisa. Wow, nggak bisa melihatin bau dalamnya itu ada apa gitu loh. Ternyata bisa ngelawan musuh juga di sini. Oke. Lawannya ghost, tapi ghostnya takut sama api. Damage-nya gede banget. Kena magic api. Oh, panas yang merah itu baru itu tuh. Apa ini? Vivi ketakutan. Mereka seperti Vivi. Apakah mereka boneka? Yang bisa berpikir jenis cuma Sidon ya. Akhirnya mereka mengangkat Garnet sama Vivi. Wow. Apakah kau mengatakan sesuatu? Katanya. Tidak, bukan aku. Oke, lupakan. Ternyata anak-anak muda itu pada kerja di sini, guys. Kan baik. Oh my god. Masuk satu persatu akhirnya. Dan di sini Stinger gantian. Oke. Eh, Pak De tua, lama kali ya Pak De. Gak ini apa-apa ya. Dikasih kopi dong. Hei, aku kesini nggak datang untuk kopi. Minta kargo katanya. Thank you. I love coffee. Oh. Oke, udah bisa ya. Akhirnya kita keluar. Wow, ini dia cargo ship-nya. Sekarang gue bisa untuk ngambil si Princess ya. Apa ada sesuatu yang di bawahnya? Kita cek dulu. Siapa peduli kita kayak gini udah 6 bulan.
Awas, hati-hati. Pergi, pergi, pergi. Ada orang datang. Siapa, siapa, siapa? Dia mengatakan ada baris atau apa nih? Apa ini? Kenapa dia bisa bergerak? Dipok. Tendang. Iya. TV benar-benar sedih ya. Siapa sih mereka gitu? Karena jati dirinya Vivi nggak tahu Vivi itu siapa itu. Setelah kita akan coba pergi ke Lindum dulu ya dengan menggunakan kargo ship ini. Kau acting? Seorang datang. Wah. Lexwell, ini nomor 2. My power, magic, and speed makin. Oke, ayo kembalilah ke kastil. Apa ini? Protect. Cuma fire. Defend doang kayak gitu ternyata. My God. Wah, sial. TV kalah mulu. Damn. Yang diserang Vivi mulu ya. Nyerang siapa ini? Odd. Hop. Belum dong. Odd. Nah. Itu doang sih, tapi ya harus mati VP gue. Nggak mau lah.
Nggak dapat XP, sial. Good killernya aktif. Watching nomor 2, siapa lagi itu? Itu seperti bandit sih. Ini kriminal nih. Oke. Oke, kita harus nyampetin tempatnya. Kita coba perginya jauh nggak sih? Depart now, rest at and in. Oke, kita pergi dulu ke desa, kita istirahat terlebih dahulu. Mbok Dene ora gelem minggat ya anjir. Mari kita tinggalkan sendirian. Mayor K. Kuncinya si mayor ya. Kayaknya mayor ada di dalam deh gitu. Kayaknya belum belum bisa apa-apa sih. Pergi istirahat dulu coba. Nah, ini kan captionnya suruh hehehe tangi tangi tangi, maaf ini apa no. Wah ngantuk guys. Lo bisa masuk situ buat istirahat, santuy aja. Oke, akhirnya kita istirahat juga. Kita save dulu. Wow. Oke, thank you. Nggak bisa. Cukup ya? Cukup, cukup. Kita keluar. Ini nggak bisa ngapa-ngapain sih. Oke, kita pergi dulu, guys. Bagaimana? Apakah siap? Hei, Stinner, nyantui lah. Yang nggak santui, santuin aja ya, sob. Oke, percayalah padaku, Sidan. Ya, mungkin seperti itu bergerak. Apakah itu Stinner? Ya, ayo keluar. Ayo pada percayalah padaku. Sini, sini, sini. Ayo cepet. Oke guys, untung ngapain Zidane belum naik ya, dia belum naik ke atas gitu loh. Come on, yeah. Plus knock cukup.
Bahaya banget loh kayak gitu guys, kayak di tempatnya Zidane tuh sangat bahaya, terjatuh langsung. Wow, Zidane itu Vivi. Vivi mencoba bertanya-tanya sama dia, tapi nggak ada yang jawab. Mereka nggak mengatakan apapun, dia mereka nggak ngeliatin aku capek. Lelah sekali dia. Kita naik, nggak ada apa-apa sih. Ada apa, Stenor? Harus mengatakan sesuatu di balik ini semua. Oke. Katanya ada apa kok berbeda jalur? Enak apa? Wow. Oh, ini Black Swan nomor 3 ya. Kita ngelawan 3 Black Walls. Bilang pergilah. Wow. Wow. Ketakutan Vivi. Mereka terjatuh. Ah.
Hey guys, Yui. Aku akan kembali lagi dan kita akan bawamu ke Limbung. Oke, kita akan mengalahkan ini. Nice. Yang jaga prinsipnya si Garnet. Yui. Wah. Oke. Akhirnya bertiga doang ya, dan Vivi berubah menjadi Transcend. Wadidaw. Dia bisa berubah juga. Tapi kok oh ini ding double black cuma ada fire sih dua kali serangan fire. Satu kali lagi gerak 400-500 sudah. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Tundara. Miss. Wah, 100 doang. Kembali normal lagi. Waduh, tundara lagi nih, guys. Aman. Selesai. Wow. Well done. Aku bisa melihat shortcutnya. Wow. Dia pergi ke sana. Bener ya. Hey Vivi. Are you okay Vivi? Wah, mereka naik motor nih, si Zon sama Tron. Tiga petarung kalah semua. Hah? Tapi sesuatu terjadi. Pergi, 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 pergi. Wow. Yes.
Oke. Akhirnya guys, kita mulai pergi ke Linbum ya ini. Siap Kapten Yui, Roger that. Sinernya ngamuk-ngamuk. Kita harus pergi lah, ayo, ayo. Menengok, Stiner menengok. Lihat. Oke. Dan akhirnya. Wah, ini dia. Waduh. Mau tertutup gerbangnya. Oh, selamat. Tapi kena sendiri sih dia. Wow, jatuh di bagian situ. Akhirnya kita diarahin ke tempat. Itu ada kapal terbang lagi, guys. Di situ juga ada airship. Wow. Akhirnya kita sampai ke desa kota sih. Wah, ini sangat sulit. Oke. Kenapa semuanya pada diem? Hey, semangat dong. Oke sih, dan ayo kita pergi ke Limbung. Nani, ini ambo. Apa melacakan ada yang berbeda katanya agak masalah. Mengertilah Bibi. Oke, kita mulai keluar. Kita pergi. Oke, welcome to Linbum. Wow. Keren.
kita memasuki tempat area Lindboom Grand Castle. Wow, ini sama besarnya seperti Alexandria. Ya, ini adalah Lindboom. Pengawalnya tadi itu nggak percaya kalau si itu adalah karnet dari Putri Alexandria. Habis itu ada Uncle Artania yang percaya. Akhirnya diberikan kewenangan tuh. Ada gelas armlet ya. Ini ada kupo. Oke, kita simpan dulu. Kita turun ya, kita turun ke bagian sini, nggak ada apa-apa. Udah gue ambilin chestnya, habis itu serius kemana sih? Kita ke kota dulu kali ya. Coba ke sini. Oh bisa. Oke. Lindboom Castle mempunyai 3 level. Dari base, gate, sama harbor. Oh. Ada tempat penampungan dengan menggunakan sebuah kapal. Semuanya off. Jadi ke bagian base ataupun di bagian tengah. Akses lokasi yang diinginkan juga. Oke. Mungkin nggak ngetahuin juga sih tempat lokasinya. Oke, very well. So even those what I say, having his downs. Ini gue suaranya kecilin dulu ya. Nggak tahu sih guys, kena copyright mulu. Kita ke Kapten Kits. Okay, sure. Princess Garnet Alexandria nih. Kita udah nyampe. Apakah ada yang terjadi? Oh, nggak tahu siapa yang buat drone. Ah? Ada apa dengan dunia ini? Apa? Hah? Ada Oglobs? Wow. Wow, Oglob. Kau itu siapa? Kau bisa menjadi kayak kumbang gitu katanya. Hei, tolong bantuilah Stinner. Stinner nggak mau nyantai. Aku mengingat apa yang terjadi dengan Uncle Kid. Hey, selamat datang dan di Region of Blue Lindboom ya.
Jadi Falcon Cloud itu yang bikin cheat sih, cheat. Oke, nanti gue bakalan balas sekitar udah 6 bulan lah. Nah, ini udah stuck berbeda. Dan istrinya menjadi abduct Lady Gaga ya. Lady Hilda. Bagaimanapun siapapun ini membuat ya seperti itulah. Oke. Tapi dipukul sama Stinger tadi nggak sakit ya si Cid. Ya waktunya udah makan siang, kita pergi dulu ya. Kita mencari tempat lokasi makan siangnya nih. Well. Ada makanan kah di sini? Kita lihat dulu, muter. Yoho, we stupid. Zidane? Bagaimana kabarmu? Oke. Wow, siapa itu? Katanya seperti itu. Dan kita coba untuk minta sebuah sake minuman. Ada air sip kah? Monyet ya, monkey tail. Wajah tikus kayaknya. Red best. Ayo kita berantem di luar. Sudah lama nggak ketemu kamu Zidan. What's up? Siapa kau? Tunggu sebentar. Kamu lupakan namaku? No. Aku ingat. Kamu Helga bukan? Salah. Christine? Salah. Oh ya. Yeah. Kamu di Russell? Laki-laki. Hayolah. Otak kau kecil Zidan katanya gitu. Lupa. Aku terlalu banyak mengenal wanita, aku lupa. Dan inilah namanya, yaitu Freya. Umurnya 21 tahun. Kita kasih namanya Freya aja ya. Oh, bagaimana kabarmu Freya? Itu tua Zidan. Udah berapa lama ya? Udah 3 tahunan lah kita nggak ketemu. Oh gitu katanya. Udah punya boyfriend belum? Dan kenapa pergi ke Linbum? Untuk mengetes sebuah skillnya, katanya ada event ya. Aku mungkin ikutan. Lazy Bum, are you always gonna be back? Bum Mercia, kita akan pergi ke salah satu yaitu Bum Mercia katanya. Yos. Ya, Dan itu is not the point. Ini tempat lokasinya. Oke, basmi itu di Uncle Kid yang diinginkan sih. Dan kita akan coba untuk protect. Oke, akhirnya si Garnet duduk manis dan mempercayai bahwa itu Regent Kid karena cerita-ceritanya. Dan kita membahas tentang si Baku. Suspek Selinbum ya katanya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dan army Black Wolf
Gak masalah, semuanya akan jadi normal. Gak usah formal denganku, kamu adalah pam saudaraku lah. Regent of Lindboom, oke. Akhirnya Garnet diarahin sama Regent Kid di tempat kayak gini, tempat apa ini? Jadi tempatnya hati dan jantung di Lindboom dan juga kapalnya, yaitu nomor satu. Sebuah kapal, kapal terbang ya. Kurang lebih ada modal selama 6 bulan di bagian sini itu. Dan siapa yang menyerangnya? Pertanyaan yang bagus, namun di sini adalah Livebook. Ceweknya kah? Ketika Hilda menemukan tentang Fair Little seorang, dia menggunakan magic. Dia mengeluarkan petirnya di kapal perang yang baru dengan nama Hilda Garde Fredrikinor. Sekarang dia udah nggak ada. Ada Hilda Garde 2 dan itu yang tidak membuatku. Tapi aku tidak bisa mengembalikanmu di sana katanya. Oke. Ada sesuatu kah yang salah katanya? No, nggak ada. Ini tempat lokasi pertama kalinya Zidane ke sini dan juga ada Titan Talus dan Bibi pun juga nggak tahu pernah ke sini atau enggak, dan ini Zidane ada di hideout di sekitaran teater distrik lah tempat lokasinya, dan kita akan coba untuk pergi ke sana karena udah lama nggak ke sana. Dan oke, aku akan memberikan sebuah sedikit lah tour buat kamu. Aku bisa pergi sendiri katanya kayak itu. Kamu itu cewek yang cute, Vivi. Dan kita belajar mogel lagi ya. Gue open lah. Sintesis shop. Oh, ada tempat lokasi buat sintesis shop. Kita coba keluar, nggak ada apa-apa ya di situ. Itu ada tempat save-savean. Oh, ada mogel Ruby ke Hidan. Kapan kamu kembali ke Alexandria? Aku sendirian nih. Maaf, cuma bercanda. Aku udah membuka teater yang ada di sini dan membuat showbiz. He asked me katanya. Mini teater, oh gitu ya. Mini teater yang ada di Alexandria. Si Ruby jadi membuka usaha di bagian Alexandria tentang teaternya. Kita coba untuk share terlebih dahulu, yaitu file ke-12 ya. Dan ada di Lindboom Inn. Kita harus keluar ya guys. Di sini kayaknya ada sesuatu peti ini. Bener nggak sih? Nggak ada. Oh bobo, tinggal mau tidur, nggak ada apa-apa. Ini ada small town, connect. Wah ini si Stinner ya, Stinner ada di completing loss, maksudnya. Maafkan aku ingin bertanya sesuatu. Saya adalah Kapten Aldebert Stinner of Alexandria. Dan aku mempunyai request untuk asisten untuk kembali ke Astil. Ini tempatnya Nestrai. Jangan
Bercanda kau, ah? Gak ada yang percaya. Lu yang ngapain bilang identitas lu gitu loh. Apa yang terjadi? Gizalpils, namanya Gizalpils. Jadi mau coba satu untuk ngambil Gizalpils itu kayaknya kokobo ya guys. Mau dimakan Stinger. Ya ampun. Lo nggak boleh makan, itu makanannya si hewan. Hewan lah. Ini baby shopping. Beli satu ah gitu katanya. Kayak ada makanan tapi apa ya? Ini yang biasanya digunakan oleh kakek. Alisa item shop. Tempat lokasi kalau kita mau belanja sebelum kita beli. Mau beli makan Mugles kuponut. Oh, aku nggak ngerti kuponut. Itu yang terakhir ini kuberikan ke kamu gitu. Secara gratis ya mendapatkan kuponut. Thank you, dan Vivi seneng banget. Dia lari-larian deh. What's on the fun fighting savage beast? Aku mengatakan hewan lagi katanya. Oh, di sini nggak ada apa-apa. Kalau di sini nggak bisa masuk. Kalau di sini nggak bisa masuk juga. Urusono. Tadi di sini ada Stinger ya. Gak ada apa-apa. Kalau kita masuk ke sini, guys. Ada card collection. Oke, dapat high potion dan echo screen. Kita ajak, yuk kita main kartu nih. Kita ngalahin dia. Ini atas sama samping, bawah, atas sampai samping, kiri bawah, ini bawah atas, ini. Oke. Merah dulu tuh. Kalau kayak gitu gue pilih yang ini aja ya. Nah, ini gue pilih yang ini kali. Waduh, kalau ke bawah gitu gue butuh bawah dong. Ini guys, tuh, wah, ya kalau nggak punya poin ya udah keluar sial. Ini ada orang nih. Ayolah pergi guys. Si ceweknya. Ada senjata kah? Senjata apa ini? Sebelum itu kita coba pergi dulu. Nggak ada apa-apa. Eh, apa itu tadi? Tadi itu apa guys? Cuma crab. Di sini, oh di sini tempatnya Vivi tadi. Apakah butuh
Dapat. Oke. Kita butuh senjata. Di sini kan penambahan senjata ya, upgrade gitu. Persiapan ada silver. Kalau kita mau beli lewat sini katanya. Oke. Nambah 21, ogre nambah 24. Gue butuh mage master 2 ya. Kok tanda tanya semua sih? Ini triple heart mage master. Equipmentnya, oh ini. Kayak gini seumpama. Oh benar. Jadi kita beli mage master dulu nih guys. Beli di sini kan. Sama triple heart ya katanya. Kui mage master 1 terus level heartnya 1. Oke. Oh ini dia, Breeze sama Staple Heart. Beli dua sih. Tapi yang ada baru ini sama ini. Kalau ini diserbut, coba. Gas. Oh bisa dong. Oh, kalau gue mau dapetin kekuatan, gue harus menyelesaikan misinya dulu, bertarung-bertarung gitu, guys. Battle-battle yang ada di sini. Jadi gue butuh glass armlet. Glass armletnya 1 udah. Kita lihat di sini dapat 1. Triple heart 1. Yang lain belum gue beliin, biarin aja dulu ya. Ini ada nih. Oke. Oh, penambahan flagel dan juga antibody at status. Kalau yang ini Bird Killer, Eater of Chakra. Oh gitu guys. Frying pan. Oke. Senjata gue udahlah, udah cukup nih. Level 6 juga. Kalau di sini kita ngapain? Oh, long time see you. Ada festival. Oh, ini tempat gereja.
sebelum pesta dilaksanakan ya. Hati-hati untuk melakukan pelaksanaan dan juga festival tradisional dari dengan cheat ya. Oke. Ke teater, teater industri sama kastil tadi ke mana lokasinya? Kita inget-inget dulu, guys. Oh, geter-geter nih. Business hall ya. Dream Engine. Tiba-tiba Stinger udah ke sini. Di mana tempatnya Princess Scott? Ini lokasinya terlalu gede banget gitu. Maafkan aku, bolehkah aku tanya aku di mana? Apakah kau tersesat? Oh my god, ini kapal perangnya. Kapal perang gede nih semono. Galde-galde ya. Oke. Ada or festival akan dimulai dan ini adalah punya painting. Sebelum festival berlangsung. Ini kira ada seseorang yang di sini udah lama banget. Oke, sedang lelah ternyata. Apa yang harus kulakukan? Oke, itu mulai bergerak. Oh, udah jam 12-an nih. What can I do? Apa yang harus aku lakukan? Apakah ini musiknya? Kenapa kita nggak boleh ikutan? I'm sorry. Oh, ini mulai perang festivalnya, jadi kamu nggak boleh ikutan dan kamu bisa melihatnya dari atas. Untuk safety, kamu bisa istirahat dulu di sini. Nggak bisa kalau gini mulu. Aku hanya ingin membantu ibu. Kenapa? Hah, Tantalus? Uncle Baku mengatakan jika menemukan oke. Good luck sih ya. Oke, udah capeknya udah hilang dan mencoba untuk mengambil sebuah chest yang ada nih guys. Oh, lumayan ya dapat duit mulu nih. Ini ada apa? Mini Boomersia. Wah, dollnya hilang juga sih. Aku dan teman-teman krunya. Oh, mereka udah di area sini, Baku.
Kamu serius? Jangan. Oke, lalu kenapa kita harus merestore tubuh kita dulu? Oke, setelah itu kita akan coba melakukan pergi ke sesuatu. Lakukan apa yang kita bisa agar bisa menghidupkan si Blank kan, karena Evil Forest ya. Spring Water. No, that's one. Oke. Member nomor 28, Marisa. Sudah mengatakan teman-temannya di sini. Stop pusing, who are you? Who am I? I'm Sir Jidan of Tantalus. No. Jangan, ah? Ada yang lebih keren dari Jidan katanya. Lowell, di mana Lowell? Oh, oke. Ini si Lowell. I love you. Hold everyone. Apa yang spesial dari dia? Lowell. See you. Hah? Malah mau kupo. Hey, no, I'm not. Aduh, iya. Dia malah pergi tuh. Dia pergi kemana? Nomor 29, member nomor 56 nih. Kayaknya di sini sih, moga. Gak ada. Oke, kita kan coba balik. Salah jalan, guys. Lurus, nggak bisa dong. Tadi bisnis, lalu industri. Kita ke tempat industri di sini, kita naik dulu. Seumpama ketemu sesuatu yang sangat menarik gitu, guys. Gak ada kah? Hei, ada kucing. Hei, nggak bisa diajak ngobrol. Ini cuman bisa ke sini doang kah? Oh iya dong, nggak bisa apa-apa itu. Ini ke sini ya, ke atas ya. Bitget, oke. Oh, tempat minum. Six. She love me. Gak ngerti. Adakah yang spesial di sini? Oh, ada pintu yang bisa dibuka. Engine prototype. Oke. Mimic car. Triple heart. Nggak bisa nih, guys. Kita keluar dulu. Kita ke sini nggak bisa juga. Ini bocil ngapa? Oh, airship engineer. Oke. Kita mulai turun. Kita balik ke kastil sih ini. Iya. Buset, gue muter-muter doang sejam ini, guys. Lane boom of kastil ya. Kita balik ke kastil akhirnya. Ini stick gue keputer-geter mulu.
Kalau naik kapal. Tapi kalau kapalnya keren sih. Oke. Akhirnya kita balik lagi ke kastil ya. Oh, kapalnya ada di bawah. Sebelum kita berpergian lagi, kita harus save terlebih dahulu. Dan menuju untuk festival pesta ya, guys. Festival pestanya kan besok tuh. Di sini ada ada dinner. Apa yang kau lakukan di sini? Hei kau, apakah kau menemukan princess? Enggak santuy. Dia ada di room. Kenapa kita harus ini terlalu berbahaya loh. Oke, wait out for by. Pergi dari tempatku. Moknek. From Kumok to Mokni. Sedikit datang kepadaku Kupo. Dia mengatakan bahwa menemukan tempat yang begitu penting dan dia meninggalkannya. Aku harap dia terlalu kuatlah Kupo. Di mana kamu pergi? Di mana dia pergi? Ngomong-ngomong, maukah kau ketemu dengannya, Kupo? Oh, aku berharap dia kalau berhenti di Linbum. Oke. Sekarang kita waktunya save dulu. Udah 13, guys. Ah, I see. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini untuk Battle Final Fantasy ke-9. Gua baru sampai ke Linbum ini, guys. Buat yang kalian nostalgia, coba ceritain pengalaman kalian semuanya. Oke, thank you and see you next time. Bye-bye.